intensitas curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Magetan dalam beberapa pekan terakhir ini membuat tebing bahu jalan sepanjang kurang lebih 15 meter dengan kedalaman sekitar 10 meter yang berada di jalan tembus jurusan Sarangan Cemoro Sewu, tepatnya di kilometer 215 di Kecamatan Pelausan Magetan longsor ke jurang. Agar tidak membahayakan pengguna jalan yang sedang melintas, petugas memasang sejumlah drum bekas dan karung berisi pasir di tepi jalan yang longsor. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat yang mendatangi lokasi langsung melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi bahu jalan yang longsor. Selain tebing bahu jalan, tingginya curah hujan juga mengakibatkan tebing setinggi 10 meter tepatnya di atas Telaga Wahyu masuk Desa Dadi Kecamatan Pelausan Magetan juga longsor. Material longsor bercampur pepohonan sempat menutup separuh jalan penghubung antara Sarangan dengan Cemoro Sewu. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ini di wilayah Magetan terdapat dua titik longsoran. Yang pertama di kilometer 215 di dekatnya Cemoro Sewu, kemudian yang kedua ada di daerah di atasnya Telaga Wahyu, Mas. Untuk dampak yang paling besar itu di atas di kilometer 215 itu tebing penahan bahu jalan itu longsor kurang lebih 15 meter yang longsor itu. Untuk langkah penanganan sementara dari dinas terkait sudah melaksanakan pemasangan rambu di sepanjang jalur yang longsor tersebut. Harapannya nanti untuk pengguna jalan agar melintas lebih ke tengah. Jadi nanti untuk menghindari rawan longsor itu tadi, Mas. Sementara itu, terkait longsornya tebing bahu jalan di jalan tembus jurusan Sarangan Cemoro Sewu tersebut, petugas BPBD Magetan telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR setempat dan Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.